Oke guys, kali ini saya ingin mencoba bermain Fafa ya. Jadi saya ingin mencoba dengan modal yang kecil, itu cuma 200M. Kira-kira bisa nggak ya untuk mencapai minimal dapat 1B lah ya kan. Nah kali ini kita coba ya guys. Nah kita bermain Fafa ya. Kenapa lah ada skin nomplok pula yang aku tekan kan. Aduh, on kali lah, belum update pula lagi kan. Nanti dulu guys, kita bukan main ini, kita main Fafa. Kita cari room yang bagus dulu guys. Nah kalau bagi teman yang tahu pola room yang bagus, silahkan di share di kolom komentar ya. Mana tahu memang gacor nanti pakai pola room kalian kan. Jadi kalau bagus pola room yang kalian kirim, saya pakai, nah saya bisa menang, saya akan beri kalian komisi juga lah. Dan apabila saya juga menang hari ini dengan minimal 1B, silahkan kirim ID kalian di bawah ya. Nanti kalau berapa yang saya kirim itu adalah rahasia. Nah, yang namanya rezeki itu nanti kita berbagi, nanti berapapun yang saya kirim itu dengan seikhlasnya. Oke okay? Nah room ini kayaknya nggak bagus, kita cari dulu yang lain. Kemungkinan ini bagus kayaknya guys, soalnya kalau saya pribadi pola room itu acak pun nggak apa-apa menurut saya ya, asalkan jangan ada yang namanya koin. Biasanya kalau ada koin itu susah untuk buat dapat jackpot lagi scatter kan. Mari kita coba dulu guys hidupan scatternya dulu. Kita nggak perlu terlalu kencang, kita 10 aja dulu. Target kita main hari ini cuman 10 menit. Udah 20 kali putar, turun ya. Kira-kira bagus ya kalau putar kali 100, kayaknya bagus nih. Ada pira itu, kita putar 100. Ya kalau menang nanti kita bagi-bagi ya. Jangan lupa tulis saja ID kalian nanti. Untuk para player game, wah, gimana guys? Wih, mantap guys! Kali 5, aduh, mantap kayaknya ini, mantap guys. Jangan lupa tulis ID kalian nanti ya. Target kita hari ini cuma 1B aja ya. Enggak apa pula kan lagi. Bagus guys. Nah kalian bisa miru pelarung saya tadi ya, asalkan jangan sampai ada koin, acak pun nggak apa-apa, itu menurut saya ya. Silahkan mencoba, isinya pun saya nggak tahu kan. Remedian bagus lah,
Nah, cuma satu kakek. Nah, kakek. Kita kakeknya guys, nggak ada. Mana lagi kakek, mana? Apakah hasilnya bagus? Putaran minta 50 ini di scatter guys. Dia pun juga gak tahu kan. Ingat ya guys, target kita main hari ini cuma 10 menit. Kalau sampai 1B saya bagi-bagi. Kalau gak sampai kita stop lagi dan tunggu video berikutnya, karena saya nggak terlalu fokus main kayak ginian. Ini cuma iseng-iseng aja ya guys, nggak terlalu fokus main kayak ginian. Mana lagi? Ayo kakek biru, ayo kakek, silakan mampir kakek. Rp120 masih kurang guys. Target kita 1B ya guys. Waktu kita main udah 7 menit 4 menit ya. Ini 2 menit lagi. Kita ubah, enggak 1B lagi. Jadi kita cuma 500M ya, cuma 500M. Silakan please ID kalian kalau udah sampai 500M, nanti bagian beruntung saya kirimkan nanti. Oke. Saya bagi untuk 3 orang tercepat. Siap? Kenapa saya nggak pakai scatter? Nggak pakai speeder di scatter. Saya suka menikmati scatter. Berapa? 400M mungkin. Iya. Target kita cuma 500 ya. Sampai 500 saya kirim untuk hadiah untuk kalian nanti. Silakan aja please ID kalian di bawah. Oke. Okay. 50 kok cuma 200 M negasi. Ingat di pola tadi masih ada putaran lagi kan, belum sampai kalau nggak salah 90 putaran. Kurang bagus isinya guys. Kecepatan aja lagi, kita habiskan yang putaran 100 ini dulu.
target kita ingat cuma 500. Oke. Kurang 200 lagi ya. Gimana nih guys, 20 kali putaran lagi guys. Masih kurang 150. Ayo cukup lagi, berapa sen lagi? Ini sudah 12 menit guys. Oke guys, berarti belum rezeki. Nanti saya ulang lagi di video berikutnya ya guys. Oke, sekian, terima kasih yang sudah menonton sampai habis.